So, masih hoa-hoe di channel Aba Jordi. Kali ini saya sedang ngopi bersama Bang Andi, ex mantan dulu tawur-tawur penggila orkes yang sekarang sudah tobat. Kita akan langsung tanya jawab dengan Mas Andi. Gimana Mas Andi? Banter. Ya apa bro? Biyen awak elak iku. Senengane ndelok orkes-orkes ini. Iya, seneng. Mang ono Jihan. Nah, ono Sabila. Oh iya, kok nandang mang. Delok. Gak bro, gak wis gak ndelok. Saiki wis gak tau ndelok-ndelok ngono ya. Meskipun ewangi-ewangi ndelok. Iya. Wis gak tau ndelok. Iya. Alasannya kenapa alasannya? Aku ngeliat ya, jelas tawuran bro. Pasti pengen tawuran. Ya, gitu. Pengalaman ini bian-bian sing pernah terjadi di opo ae? Aku tak. Iya. Nah, gelut ya, is. Gelut ono is. Piyak. Minggir apa? Langsung kagel minggir. Bres. Berjar. Tawur. Terus ngale kabeh ngumpul kabeh engko wis dadi sikut maneh terkenal liyane wis buyar dulu sangat terkenal Mas Bendi cakup tawur paling mental baja di depan sendiri pasti, tapi alhamdulillah sekarang sudah tobat ya Mas ya. Alhamdulillah ya, lumayan nek tuku areng kok ya. Jadi oh wis kepuk e pian niku gelek gelek kepuk ya gelek kepuk. Tapi alhamdulillah sudah dapat sekarang ya. Ini pas ngono ku lho. Polisi ngono ku lho. So waduh ya. Wes. Ya ampun. Tapi ini sudah dapat kali ini ya. Alhamdulillah. Mau ono Jihan Yus Ska ya, ada hari dulu ya bantu lo. Sudah perubahan hidup saat ini memang perlu mas ya, betul sekali ya. Buat contoh adik-adik kita ya, saudara-saudara kita, rekan-rekan Karang Taruna juga betul sekali ya dulu Yus tadi tahu-tahu apa-apa ayo tak betul. Banter kamu apa? Mulai tawuran lek nek iku. Ya apa? Go polisi. Ayo. Iya. Oh. Udah pernah dulu ya. Cuma malam ini. Enggak apa. Ceritakan saja kepada subscriber saya tentang pengalaman Anda. Alhamdulillah ya. Go polisi. Yo kena duit. Suatu sangat kerugian, kerugian ya, yeah. Sangat kerugian besar, kerugian. Yang konyol-konyol gitu. Taruh nang awake dhewe ta, Pak. Karena konyol-konyol sih, konyol. Yes, kayak pengalaman. Oke, cukup sekian Mas Andi ya. Kasih salam dulu kepada subscriber saya. Jangan apa salam pesan-pesan untuk subscriber saya, fan-fan, pemuda-pemuda, gimana pesannya? Pesan yang apa ya? Delok yang delok, oh, gak apa-apa. Iya. Sepentingnya aja tawuran, sing rukun ayo. Oke lur? Oke, betul sekali. Oke, sudah dulu wawancara saya dengan Bang Andi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aba Jordi. Jordi Aprilio 14. Oke, terima kasih.